mobil baru yang diluncurkan SsangYong Torres, rupanya bukan mobil listrik. SsangYong adalah produsen kendaraan off-road Korea paling terkenal di Asia dan Eropa. Mereka tidak dalam kondisi keuangan terbaik saat ini, tetapi memiliki produk baru yang akan menarik pelanggan baru dan menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Ini adalah Torres, SUV baru yang berada sedikit di atas Corando, produk SsangYong paling populer di dunia. Pembuat mobil telah membagikan beberapa gambar model baru, dan kita melihat SUV solid dengan ujung depan yang berani, dengan 6 sayap vertikal di antara lampu depan. Ada visor besar di bawahnya, dengan sesuatu seperti lampu kabut terintegrasi ke dalam rumah individu. Panel samping menghadirkan getaran Jeep yang sangat agresif, dengan lengkungan roda yang besar dan bersudut. Dari belakang, Torres terlihat seperti Corando yang ditingkatkan dan sedikit lebih besar. Namun, tidak ada kesamaan antara kedua SUV dari segi interior. Torres memiliki kabin modern dengan 3 layar di dashboard, 1 untuk dashboard sepenuhnya digital, 1 untuk sistem infotainment, dan 1 lagi untuk kontrol sistem HVAC. Bahasa desain keseluruhan interiornya bersudut, dengan banyak detail aluminium dan panel kulit yang kaya. Perlu dicatat bahwa foto-foto yang Anda lihat mewakili hasil level tertinggi T7. Yang belum siap diungkapkan SsangYong adalah spesifikasi mekanis Torres, meskipun toko Korea Autopost telah memperoleh dokumen sertifikasi pemerintah yang memberikan informasi lebih lanjut. Dari apa yang kita ketahui, Torres menggunakan mesin bensin 4 silinder 1,5 liter turbocharged dari Corando, dengan output maksimum 168 tenaga kuda, 125 kW, dan torsi 206 Nm. Sebuah otomatis 6 kecepatan mengirimkan daya ke roda depan atau opsional ke kedua as. Torres sedikit lebih besar dari Corando dan menawarkan 703 liter ruang kargo, yang dapat diperluas hingga 839 liter jika Anda melepas pelat bagasi. Jumlah ini bertambah menjadi 1662 liter saat Anda melipat kursi baris kedua.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Untuk pasar domestik, versi dasar Torres bahkan mencakup kulit imitasi, kursi depan berpemanas, lampu depan LED, roda kemudi berpemanas, pengatur suhu otomatis, dan banyak lagi. SsangYong memperkenalkan SsangYong Torres baru di Korea sebagai SUV baru, tanggal 13 Juni. SsangYong Torres diluncurkan sebagai versi produksi mobil konsep J100 dan menjembatani kesenjangan antara Corando dan Rexton. Seperti J100, SsangYong Torres memiliki desain eksterior yang futuristik dan kokoh sejalan dengan filosofi ketahanan kuat. Misalnya, wajah Torres mencakup kisi-kisi dengan garis-garis vertikal yang mirip dengan yang ada di Jeep. Lampu depan proyektor, dicetak timbul oleh lampu jalan siang hari bersudut, dan bumper dengan panel geser santai. Bodywork didekorasi dengan kelongsong hitam dan spatbor bersama dengan batas pintu bagasi heksagonal. Melangkah ke dalam, SsangYong Torres menyapa pengemudi dan penumpang dengan pelapis kulit imitasi di kursi dan dashboard. Ini juga menawarkan fitur-fitur canggih mulai dari tampilan alat digital, layar AC digital 8 inci dan layar head unit 12,3 inci. Ada juga fitur driver assistance systems, ADAS yang canggih seperti automatic emergency braking, AEB, Forward Collision Warning, FCW, Lane Keeping Assist, LK, Scenery Lane Departure Warning, LDW, dan Driver Attention Warning, DAW. Sayangnya, SsangYong Torres sudah dipastikan bukan kendaraan listrik karena masih menggunakan mesin turbo dengan Integrated Starter Generator, ISG. SsangYong tidak mengungkapkan rincian tentang kapasitas mesin dan tenaga kuda yang digunakan Torres. Namun dalam hal berkendara, Torres dipastikan memiliki transmisi otomatis 6 percepatan dari Aisin dan pilihan penggerak semua roda. Oh ya, meskipun Torres memulai debutnya sebagai kendaraan mesin pembakaran internal, SsangYong telah mengungkapkan bahwa akan ada versi listrik. Menggunakan kode proyek U100, Torres listrik akan tersedia di Eropa dan diperkenalkan pada akhir 2023. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. No.